Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tip lolos validasi aksi nyata. Ingat dan praktekkan. Yang pertama, hindari plagiarisme. Jangan pernah copy paste dan ganti nama. Kalau Anda berkolaborasi, tuliskan kedudukan, peran, dan refleksi Anda dalam aksi nyata yang Anda lakukan bersama teman Anda. Yang kedua, pahami materi topik yang Anda pilih. Dengan mencermati video pada tiap topik dan modul, sudah pastikan Anda akan mempunyai pemahaman tentang konten topik tersebut. Ini akan memudahkan Anda membuat aksi nyata. Yang ketiga, ikuti rincian aksi nyata. Setiap aksi nyata dalam PMM sudah disertai dengan rincian untuk melaksanakannya. Jangan mengarang sendiri atau menduga langkah-langkahnya. Yang keempat, sertakan dokumentasi. Sertakan dokumentasi yang nyambung dengan aksi nyata. Beri keterangan pada dokumentasi Anda. Dan buatlah dokumentasi yang jelas dan mencerminkan peran Anda. Kelima, lengkapi dengan umpan balik. Umpan balik merupakan bukti nyata ketika Anda melakukan suatu aksi. Sertakan umpan balik sesuai dengan target aksi nyata Anda. Jangan sampai salah target umpan balik. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.